Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh buat teman-teman semuanya ya. Panitia di acara event trail di Kampung Cairan Capas, dan khususnya buat orang perhutani yang memberikan kebijakan, memberikan izin terkait acara tersebut. Lihat nih dampaknya. Seperti ini. Hancur. Hancur enggak? Lihat sama mata Anda, hancur enggak? Dan lokasi ini meskipun banyak rumput, biar Anda paham ya. Udah saya tanam lagi, saya kembang biakan di sini bunga rawa. Ya. Bunga ini, sedangkan bunga ini itu di dunia itu hanya ada di dua tempat. Paham gak kalian? Termasuk di Indonesia pun hanya dua tempat. Rancau Upas sama Danau Ciharus, Kamojang Garut. Tak paham gak? Lihat nih, hancur. Tuh lihat nih. Kalau nggak percaya nih, apa ini? Hah? Lihat nih, tumbuh lagi nggak? Susah. Menghijaukan lokasi ini juga kapan mau hijau lagi? Lama, butuh waktu. Anda piurnya hanya ke bisnis, tidak peduli lingkungan. Lihat, paham nggak kalian? Kalau merasa tersinggung, silahkan datang ngobrol dengan saya langsung. Saya di kios Rancau Upas, tempat jualan bunga. Silahkan datang. Ya, buat teman-teman nih, saya coba tanam lagi kalau pengen tahu. Dan di sini sebelum kejadian, plang ini udah berdiri. Lihat, plang ini udah berdiri. Mestinya di sini juga paham. Kamu nggak cinta lingkungan? Biar paham, ini yang namanya bunga rawa nih. Biar paham Anda, dari satu tunas ini bisa berkembang biak menjadi belasan tunas. Paham nggak? Di sini meskipun banyak rumput, kelihatannya hijau, rumput semua, udah ada bunga rawanya. Saya tanam lagi, saya perbanyak lagi. Meskipun ini awalnya dari alam, ya. Ini awalnya dari alam. Saya budidayakan, saya lestarikan, saya perbanyak hampir setiap blok. Kalau orang perhutani tidak percaya, silahkan cek langsung ke lokasi. Yuk, kita lihat ke rawa. Saya tanam lagi, saya perbanyak. Saya mengambil bunganya, mencari keuntungan dari ini. Tidak semata-mata hanya mencari keuntungan. Saya ingin melestarikan, memperbanyak. Biar Anda paham. Biar nanti bunga ini